Pemirsa, meski sumber air Zam-Zam berada di Mekah, para pengunjung Masjid Nabawi di Madinah tetap bisa meminum air Zam-Zam setiap hari. 400 ton air Zam-Zam didatangkan dari Mekah dan dikonsumsi sebanyak 1 juta gelas. Setiap hari para pegawai Masjid Nabawi menyiapkan wadah yang diisi air Zam-Zam. Sebanyak 3.000 pegawai dikerahkan untuk menyiapkan air Zam-Zam untuk jemaah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Air Zam-Zam disuplai langsung melalui saluran air yang terbentang dari kota Mekah hingga Madinah dengan jarak lebih dari 450 km. Air pun diolah agar kebersihannya terjamin. Air Zam-Zam ditempatkan di berbagai sudut Masjid Nabawi, baik untuk diminum di tempat maupun dibawa pulang. Dalam sehari, sebanyak 1 juta gelas air Zam-Zam dikonsumsi pengunjung masjid. Jumlah ini semakin meningkat saat musim haji dan bulan Ramadan. بشكل يومي تأتي مياه زمزم بشكل يومي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عن طريق 22 صهريج طبعا 400 طن بشكل يومي يتم سكبها داخل حاويات أو حافظات مياه زمزم. Masjid Nabawi juga menyediakan tempat pengambilan air Zam-Zam yang dikhususkan untuk memberi kemudahan kepada kalangan lanjut usia dan kalangan disabilitas. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, iNews melaporkan.